4 menetapkan satu perubahan orang-orang masih banyak. Melaksanakan misbah nikah di rumah atau ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita semua berjalan lancar dan sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Penetapan nikah, di mana penetapan ini untuk melegalisasi perkawinan yang tidak tercatat. Itu intinya di sini. Jadi melegalisasi perkawinan yang tidak tercatat. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Provinsi membuka komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat, yaitu selain memberikan pelayanan yang sifatnya rutin bersama Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Semoga impian dan harapan mereka menjadi kenyataan memiliki dokumen yang resmi pernikahan. Jangan sampai anak kita telah akan mengalami kesulitan dalam pengurusan dan administrasi bila pernikahan orang tuanya tidak didaftarkan. Dengan tercatatnya pernikahan, maka proses administrasi masyarakat akan lebih mudah. Misalnya, ketika mengajukan berbagai permohonan sebagai bahan administrasi, pastinya akan diminta unika dan keluarga. Namun bila ini tidak ada, maka akan sulit dalam pengurusannya. Pemerintah Selatan dalam hal ini Bupati Pak Haji Azri dan Ketua Amdal memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat kurang mampu dan korban konflik. Dalam tahun 2018 dan 2019 ini yang diberikan oleh provinsi 150 pasang, ditambah dengan PPK kita ada 60, ditambah tahun ini ada 60, ada sekitar 270 lebih pasangan isbat yang telah disebarkan 2018 dan 2019. Dan kita butuh lagi waktu untuk mengisbatkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan nikah dan legalitas hukum.